Berbagai cara unik dilakukan para pemudik untuk bisa pulang kampung di Semarang, Jawa Tengah. Para pemudik bersembunyi di dalam minibus yang ditutupi cover mobil dan diangkut truk towing. Namun aksinya diketahui polisi dan memintanya putar balik. Petugas kepolisian dari Satuan Lalu Lintas Satlantas Polrestabes Semarang menghentikan satu unit truk towing yang mengangkut mobil minibus di batas kota antar Kabupaten Semarang dan Kota Semarang, Jawa Tengah. Mobil yang diangkut truk tersebut ternyata bermuatan sejumlah pemudik yang hendak masuk ke Kota Semarang. Video ini pun viral di media sosial. Kecurigaan petugas semakin bertambah lantaran sempat mendengar adanya suara dari mobil yang diangkut truk towing tersebut. Benar saja, setelah diperiksa, mobil yang ditutup terpal tersebut berisi 8 orang pemudik yang hendak masuk ke wilayah Kota Semarang. Hal tersebut berawal dari kecurigaan anggota, yang mana pada saat diperiksa ternyata ada suara-suara orang di dalam kendaraan tersebut. Dan ternyata kita temukan ada para pemudik sekitar 8 orang di dalam kendaraan tersebut. Petugas akan tegas memberikan sanksi bagi kendaraan yang ketahuan melanggar peraturan yang berlaku. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan.